Dan pas berapa tinggi melakukan berbahaya, lalu menjawab. Dia berbahaya saudara, namanya kerjasama atau permainan substantif dengan pemain. Mundurkan ke belakang kepada nomor 24 di sana ada. Nomor 24 di sana Satri, Satri masih Satri mau saya bulat, alat langsung kotak menjadi berbahaya. Masih tak, oh apa yang terjadi saudara? Apa ini, men sudah lakukan tinggi melakukan berbahaya. Disundung saja, oh berbahaya datang serang dari segala batas. Alat langsung, berbahaya langsung menjawab. Enggak. Sebentar lagi kita saksikan nampak ketiga. Wasit kemudian untuk seluruh para pemain yang memimpin pada kesempatan sore hari ini, saudara-saudara. Sebentar lagi berlangsung pertandingan pada babak pertama. Sudah dapat kita, saudara-saudara. Pemain pendek masih dapat dikuasai. Oh, nampaknya tidak mendapat suatu pelanggaran. Masih dapat permainan di sektor kiri luar ataupun sektor back kanan dari kesebelasan Sanjaya ini, saudara-saudara. Sementara pemain dari sumber alam angkat dan kiri maksudnya memutus punggung pemain belakang dari kesebelasan Sanjaya. Angkat berbahaya, saudara. Berbahaya langsung menentang maksudnya. Dibuang dari tengah. Kabrikan kepada siapa maksudnya. Berbahaya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tugas nangkanya yang langsung kemudian langsung berjalan berbahaya. Masih tinggi melambung, saudara-saudara. Belum juga merubah kedudukan dan belum akan Sanjaya mencoba membawa serangan melalui setengah angkat langsung ke depan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjatuh hakim dari sebelah kanan ataupun sebelah timur lapangan mengangkat bendera merupakan satu pelanggaran. Siapa yang akan mengambil tendangan ini? Sapi dari setengah, saudara-saudara, kita menantikan langsung berjalan berbahaya. Atau sudah terjadi, tetapi bola sudah mengambil anjak-anjak mundur beberapa langkah sudah melakukan tinggi melambung masuk dari setengah berbahaya. Dibuang begitu saja oleh belakang dari kesebelasan Sanjaya, saudara-saudara. Sumber alam aksi dari musuh mengambil tendangan pojok beberapa rekan yang ada di kotak penalti sudah melakukan tinggi melambung dan terjadi berbahaya, tetapi masih dapat disebut datang lagi serangan dari nomor 24 di sana Satri. Satri masih Satri mau saya bulat, alat langsung kotak penalti berbahaya. Masih tak, oh apa yang terjadi, saudara-saudara? Dengan tendangan yang begitu keras tetapi masih menit datang atau kedatang serangan dari kesebelasan sumber alam terjatuh lagi, saudara-saudara. Siapa tidak menghentikan, sudah dilakukan tinggi alam banyak saja berbahaya memang terobosan, saudara-saudara, tetapi masih dapat dikuasai. Oh, tidak menekan selalu pelanggar, datang lagi serangan berbahaya tapi dihentikan dan baik oleh pemain belakang dan baik angkat tangan banyak saja, angkat tangan ke depan berbahaya. Di situ ada nomor 27. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Langsung sama si langsung atau berpendek saja maksudnya, tetapi salah pengertian dari kedua pemain ini. Terjadi nomor 18 yaitu Dayat. Dayat menguasai bola dengan kepada ada di sana Babi Doni masih kutak adik. Apa yang terjadi, perebutan sana? Oh, pelanggaran, saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang dari kesebelah. Beberapa rekannya sudah lakukan tinggi melambung berbahaya. Apa yang terjadi di sana? Tetapi masih dapat dimenang ataupun boleh dikejar oleh nomor 18 di sana ada Dayat. Dayat masih kutak adik bola dengan kepada pendek saja kepada Babi Doni, saudara-saudara. Mengambil tendangan bebas nampak 1, 2, 3, 4 ada rekannya di kotak penalti. Kita nantikan, saudara-saudara. Mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah agar itu dilakukan. Men sudah dilakukan tinggi melambung berbahaya. Disundung saja, oh berbahaya datang serang dari segala batas. Angkat langsung berbahaya langsung menjalan. Masih mulai saya, saudara-saudara. Kendalinya di sebelah kanan gawang yang dikat dari segala waktu mencoba salah pengertian juga untuk tunggal juga berbahaya. Pemain Bay sumber alam mencoba menurunkan langsung bersama masih mencoba tunggal. Apa yang terjadi sama langsung gawang dan masuk, saudara-saudara? Apa yang terjadi, masuk, saudara-saudara, dengan serangan yang begitu bertubi-tubi dilakukannya pemain berkebelakang kita yang pecah-pecah badikan Bedoni, kita nantikan. Bedoni angkat langsung ke depan, berbahaya di suat darikannya. Manis sekali, saudara-saudara, nomor 7 langsung maksudnya. Hermian ada menguasai bola, dia kebelakang, mundurkan ke belakang kepada nomor 24. Di sana ada Satri, tetapi terjatuhlah Satri, saudara-saudara. Dengan demikian, tapi jatuh di kaki pemain nomor 76, yaitu dari kesebelasan Henry tadi dan kesebelasan Ember Alam. Dengan demikian Bandung melalui garis tengah, saudara-saudara, kesebelasan tadi dimenangkan pemain-pemain dan kesebelasan Alam nomor 8 yang ada Babi Doni. Babi Doni terjatuh.
kita nantikan 1, 2, 3 sudah dapat tinggi melambung, kalau sudah terjadi berbahaya saudara-saudara. Tetapi tidak saja sudah di luar akad, masih kutak aktif bayang-bayangin nomor 24 ada di sana, itu pasang saja berbahaya saudara, namanya kerjasama atau permainan cantik dengan pemain apa yang masuk saudara-saudara. Masuk saudara-saudara, permainan cantik ya dengan nomor 27 di situ ada pemain yaitu Anton. Anton bisa kita masuk memantau bosan saudara-saudara, dibaca tadi oleh pemain-pemain dari Menteri Pelbola angkat pendek tidak dicarikannya nomor 27 ada di sana tempat aja di dunia. Pemain-pemain dari kesebelasan sumber alam dan pendek kepada rekannya di situ ada pemain nomor 23 berbahaya saudara-saudara, angkat lagi nomor nanti maksudnya tujukan pada nomor 26 ada di sana tetapi dihentikan ataupun apa yang terjadi. Jadi saudara-saudara, Herman bukan pendek saja. Saudara-saudara, percepatan jam itu berakhirlah di babak yang pertama ini saudara-saudara. Itu pertandingan babak kedua dimulai. Saudara-saudara, pemain dari Sanakan dari Sanjaya menjumlah dari skor nomor 24 dari skor di luar dan tepat saja yang berbuat bola. Kita yang bayang di pemain dari Asyar jatuhlah saudara-saudara. Pemain dari Sanjaya ini dengan demikian tendangan bebas tentunya akan dilakukan oleh pemain-pemain dari kepala seberang. Sudah dapat tinggi melakukan berbahaya yang masuk saudara-saudara. Masuk saudara-saudara dengan demikian berubah kerusukan menjadi 2-1 saudara-saudara. Rio yang cepat sekali kita bentar dia bekerja siapa masih Rio. Terjatuh saudara-saudara. Tekstur klitim saudara-saudara. Tak terima mengambil anda-anda. Kita nantikan sudah dapat tinggi melakukan kerusukan. Tetapi dihentikan dengan sebuah kepala. Dan kepada siapa ada Doni. Lalu Rio. Rio mengarahi bola. Dengan cepat kali Rio lah memutaran. Perusahaan terjadi korban. Bisa dipercaya apa yang terjadi saudara-saudara. Terjatuh lagi salah seorang pemain dari Sanjaya saudara-saudara. Setelah tadi terlanggar oleh pemain belakang dari kesebelasan. Kartu kuning saudara-saudara. Kartu kuning yang kedua pada sore hari ini. Dengan demikian dua kartu kuning sudah dikeluarkan dan satu berhasil. Nampaknya mengambil ada-ada bahkan dinamu lambung berbahaya tetapi masih dapat diselamatkan di dalam hidup nomor 24 ada di situ maksudnya kepada rekannya tetapi masih dapat dikuasai sebagai menteri pembangunan dan pembangunan ada langsung tekan berbahaya tetapi masih dapat dihentikan apa yang terjadi saudara-saudara salah seorang pemain sumber alam sudah dapat tinggi melambung angkat langsung ke garis tengah hentikan dengan terang-terang pemain dari apa yang terjadi saudara-saudara. Rio terjatuh dan terjaga apa yang terjadi saudara-saudara. Di kotak menit 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kotak menit 3, 8, 3, 8 berbahaya. Apa yang terjadi saudara-saudara. Kemudian kepala tadi tidak memberi sasaran dan tidak saja berserangan. Apa yang terjadi saudara-saudara. Terjatuhlah salah seorang pemain yaitu Rio tadi saudara-saudara. Rio tadi terjatuh, alas jatuh, datang lagi serangan dari sumber alam setor kanan luar tubuh dengan cepat kaitnya. Berbahaya sebenarnya sementara, membentang ke penyelenggaraan dan tendang saja dengan kakinya saudara-saudara. Hentikan dengan kaki tadi dengan demikian selamalah galang yang dikawal oleh apa yang terjadi saudara-saudara. Dan kita sedangkan tinggi melambung, perbuatan di kotak nanti berbahaya. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Masih dapat diproses dan pemain siapa pemain dari Sanjaya saudara-saudara. Tapi tidak bukan satu pelanggaran. Datang serangan bertubi-tubi. Serangan balasan. Sementara sumber alam unggul. Datang lagi serangan dari sumber alam. Datang dari sektor kanan luar siapa. Apa yang terjadi saudara-saudara? Terjadi terbalang pulang. Pulang-pulang akhir akan dapat diproses di Sanjaya. Berbahaya langsung berjalan. Tetapi masih bahaya. Omang Sobosan. Omang Sobosan dan sama. Masih nomor 7 berbahaya. Kota kali balas sebentar. Apa yang terjadi? Masih dapat diselamatkan oleh penjaga saudara-saudara. Belum juga berubah kedudukan dengan umpan yang cukup manis ke dalam cukup manis akan PBA namanya kita kapit apa yang terjadi saudara-saudara. Dan kesempatan itu berakhirlah sudah pertandingan pada sore hari ini antara peserta